to dancing. I begin to feel like romancing. Grooving, moving, shaking. All the time you hear that sound, dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel that dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around that magic Celtic city sound. Andre Stargazer paling murah udah nggak basic-basic amat. Cek dulu cing, improvement tipe active. Bukan pelek kaleng 15 inci, sekarang pakai pelek alloy 16 inci persis punya tipe trend. Jadi lebih keren gak nih? Dan AC-nya sekarang udah double blower beneran. Bukan lagi air circulator kayak LCGC, jadi beneran dingin. Nah, fitur Stargazer termurah ini sebetulnya udah cukup asik sih. Oke, AC-nya masih model knop putar, belum ada smart entry, jok fabric, lampunya full halogen, dan lucunya nggak dapet wiper belakang. Mungkin bisa diwajarkan ya namanya varian termurah. Ini dia 5 hal menarik dari Hyundai Stargazer varian terbaru tahun 2023. Yang pertama, ini adalah varian aktif, artinya varian paling rendah, tapi desainnya malah justru paling unik. Apalagi kalau warnanya kontras, warnanya misalnya putih atau merah, ini bakal Korean domestic market look banget. Yang kedua yaitu adalah velgnya sekarang baru, tidak lagi pakai velg kaleng, tapi ini sekarang velgnya jadi 16 inci, konfigurasinya 205/55 R16. Yang ketiga, meskipun dia varian paling rendah, tapi tetap dapat head unit yang sama, sehingga masih bisa wireless Apple CarPlay maupun wireless. Biar gitu head unit doi canggih cing, sambungan Android Auto dan Apple CarPlay udah wireless, urusan AC biar knop putar, tapi setting arah semburan lengkap, dan pattern jok fabric yang menurut gue cakep sih, subjektif kalau ini. Sisanya sama dari mesin 1500cc sampai ke suspensi, dan yang sama juga harganya. Udah dapat improvement, tipe aktif ini tetap dibanderol 247,2 juta untuk manual dan 260 juta buat Matic IVT. So Stargazer tipe paling murah, sip atau skip nih.